Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam smart. Perkenalkan, nama saya Fadli Yuli Janur. Saya adalah Kepala SMA Negeri 2 Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selamat datang di SMA Negeri 2 Sebulu, School with 1000 Flowers, sekolah dengan 1000 bunga. Anak-anakku sekalian, smart student, smart people yang berada di Indonesia maupun di mana-mana. Ada satu hal yang sangat penting yang akan saya sampaikan, yaitu adalah masalah bully atau perundungan yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan di sekolah. Tapi sebelum kita membahas tentang bully atau perundungan, ada baiknya saya jelaskan apa itu bully. Pengertian bullying atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perundungan adalah merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying atau perundungan dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung. Contohnya nih, memukul, mendorong, menggigit, ataupun mencubit, dan lain sebagainya. Kategori yang kedua, kontak verbal langsung. Contohnya, mengancam, mempermalukan, merendahkan, ataupun berkata-kata kasar. Yang ketiga, perilaku non-verbal langsung. Contoh, tindakan melihat sinis, ya, mengolok-olok atau menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka tidak senang, ataupun sinis. Kategori keempat, perilaku non-verbal tidak langsung. Contohnya, tindakan seperti mendiamkan seseorang, mengabaikan, dan mengirimkan surat kaleng atau WA-WA atau kata-kata yang tidak menyenangkan atau head speaker atau head speaking. Kelima, cyber bullying. Nah, ini sering kebanyakan kita lakukan di zaman sekarang ini. Tindakan menyakiti dengan sarana media elektronik, baik itu lewat Facebook, ya, lewat IG, lewat WA. Yang intinya adalah melalui media sosial atau medsos. Dan yang terakhir, yang keenam, kategori pelecehan seksual. Ini sangat berbahaya lagi nih. Yaitu adalah tindakan pelecehan yang dikategorikan perilaku agresi fisik ataupun verbal. Nah, sekarang kita berbicara apa dampak bullying atau perundungan tersebut. Dampaknya adalah dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membully, anak-anak yang menyaksikan bully, bahkan sekolah. Saya garis bawahi, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan, ya. Bullying dapat membawa pengaruh sangat buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri, ya, membenci diri sendiri, dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana solusinya dari bullying atau perundungan ini? Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh atau global dan terpadu
dimulai dari anak-anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama untuk mencegahnya. Nah, kemudian penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkah laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Jadi, untuk smart students, smart people, jangan ada bullying dan perundungan di sekolah. Stop bullying, stop perundungan. Berikanlah hal-hal yang positif, kata-kata yang menyemangati, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang memberi motivasi kepada kita semua, sehingga perdamaian, rasa aman dan nyaman di sekolah bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi sekali lagi, stop bullying, stop perundungan. Bersama-sama kita menjadi damai, abadi, bersatu dalam penuh kebersamaan dan harmonisasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semangat.